Ya, selamat siang teman-teman. Semuanya, saya Grisa Bandar. Nah, ini tamu saya sudah ada di sini, Yanti Nisro Corbett. Tapi sebelumnya saya akan menyapa dulu ada Dedi Hadi, ada Pak Dedi Hadi, ada Raihan. Terima kasih sudah join. Sebentar ya, saya add dulu Yanti. Yeay. Ya, tepat waktu nih. Iya dong, on time. Iya. Ini aku lagi di mall. Di mall. Wow. Di PIM. Wow. Iya. Jadi nanti tuh akan ada. Ini karena di food court ya lumayan sih. Udah lumayan apa namanya, udah lumayan banyak orang tapi nggak rame-rame banget juga. Apa kabar Yanti? Baik, luar biasa. Oke. Ya, kita kalau Jumat siang memang kadang-kadang orangnya ada lumayan, kadang-kadang apa namanya, kita cuma sedikit orang yang join. Tapi okay, karena saya akan masukkan di dalam YouTube, apa namanya, biasanya yang visit setelah apa namanya rekaman kita ini lumayan juga gitu. Jadi sesuai dengan tujuannya, Grace and Friends adalah Grace and Friends itu adalah sarana kita ngobrol, tapi nggak ngobrol yang kosong, tapi kita juga boleh membagikan sesuatu untuk teman-teman. Nah, ini Mariko udah join. Halo Mariko. Hai, thank you sudah join. Ada Henry juga. Ya, jadi siang hari ini kita akan bahas tentang satu subjek yang menarik, yaitu tentang self-improvement. Di mana semua dari kita itu perlu melakukannya. Dan saya sangat beruntung kedatangan teman saya, Yanti Nisro Corbett, yang adalah seorang coach untuk personal growth and leadership. Kita akan mulai. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat nih dari perbincangan kita pada siang hari ini. Yanti, saya kenal Yanti udah beberapa tahun ini, sekitar 3 tahunan ya kayaknya gitu. Tapi Yanti kan apa namanya baru-baru saja menekuni apa namanya profesi sebagai coach. Baru beberapa bulan. Nah, sebetulnya awalnya atau mungkin Yanti dikenal sebelumnya itu sebagai seorang profesional di bidang market research, bisa dibilang begitu. Tapi mungkin Yanti bisa tapi mungkin Yanti bisa memperkenalkan diri dulu karena mungkin ada beberapa teman yang belum tahu soal Yanti. Bisa nggak Yanti ceritakan tentang latar belakang pendidikan Yanti? Apa sih yang sebetulnya dulu Yanti ikuti yang kemudian akhirnya membawa Yanti ke perjalanan sampai saat ini? Oke. Sebelumnya saya terima kasih banget diundang oleh teman baik saya ini, Grace. So, saya makasih. Nah, jadi sebenarnya saya juga masih di market research. Makanya baru kemarin saya speaking okay about the power of data, you know, so it's totally different topic gitu ya. Nah, kalau ditanya background saya itu backgroundnya statistik. Jadi saya dulu ambil jurusan statistik di IPB dan sudah terjun di market IPB. Research IPB ya. Oh, ITB. Ya. Bogor, IPB. Oh, IPB, Institut Pertanian Bogor. Oke. Okay. Ya. Kemudian lah, begitu lulus langsung masuk di market research. Saya pertama dulu join di Nielsen, ya di Nielsen okay. Itu kan perusahaan market research terbesar di dunia ya.
So that's the first time saya join dan apa namanya? Nah itu kalau itu apa emang udah itu kecemplung aja atau emang udah dari awal memang sudah menyasar profesi itu di bidang itu? Kecemplung aja, jadi iseng adalah lowongan di Kompas atau Jakarta Post waktu itu. I didn't know much about market research before I join. Yeah. Oh oke, okay. Tapi beruntung banget ya join langsung di perusahaan besar gitu. Ya, itu beruntung banget. Nah terus yeah. Join di situ dan saya akhirnya di Nielsen tuh sekitar 24 tahun. So, wow. Ya. So I started from a programmer. Dan waktu kemudian saya keluar dari Nielsen itu saya pegang operations untuk tiga negara Indonesia, Singapura, sama Malaysia. Jadi saya banyak belajar selama di situ gitu ya. Dan benar-benar dari yang hanya tahu mengenai programming sampai akhirnya saya mengepalai ribuan orang. Waktu itu ada 2.000 orang di bawah departemen saya gitu. Nah itu perjalanan. Oke, wow. Kemudian dari situ saya pindah ke Deka. Deka itu perusahaan market research Indonesia lokal terbesar untuk lokal gitu ya. Dan kemudian di situ sampai sekarang masih sih gitu ya. Nah itu perjalanan hidup. Nah kemudian kenapa kok terus ke coach itu kalau menurut saya lebih ke ini aja. Kecemplung lagi, saya suka nyemplung-nyemplung kayaknya. Oke. Okay. Mungkin karena COVID juga ya, karena work from home. Jadi ada kesempatan untuk mempelajari hal-hal baru gitu. Apa mungkin gitu itu. Atau? Jadi mungkin ada, tapi sebenarnya saya belajar sebelum COVID. Jadi bulan Januari waktu itu atau Februari gitu. Oh, oke. Okay. Mungkin is my talent karena kebetulan saya walaupun mulainya backgroundnya statistik tapi kemudian saya suka orang, I like people, saya suka leadership, suka meng-coach orang atau tim saya, suka create leader baru gitu, jadi it's kind of talent juga yang keluar. Kemudian, udah ini juga ya udah ada di dalam diri sendiri sebetulnya. Betul. Oke. Okay. Iya. Jadi tapi itu menarik ketika the universe kemudian kayaknya memberi apa ya sign buat saya kemudian untuk mempelajari coaching ini. Oke. Okay. Menjadi coach itu kelihatannya kan kita ngelihatnya. Apalagi kalau Yanti memang sudah di posisi sebagai leader di perusahaan, tentu sudah melewati berbagai hal-hal yang berhubungan dengan misalnya teamwork, berhubungan dengan mendelegasi, berhubungan dengan hal-hal semacam itu di dalam satu organisasi. Sehingga ketika menjadi coach, itu mungkin juga berangkat dari perjalanan karirnya Yanti sendiri gitu ya. Mungkin gimana tuh ketika menjadi coach, kesulitannya atau mungkin malah keuntungannya apa ketika Yanti ketika sudah menjadi leader di dalam perusahaan kemudian menjadi coach? Apa keuntungannya? Jadi itu membuat membuat saya jadi lengkap karena itu menjadi aset. Dengan pengalaman semua leader gitu kan, dengan pengalaman memimpin orang banyak, berhubungan dengan berbagai macam orang, itu menjadi aset buat saya waktu meng-coaching. Karena kan kita meng-coaching banyak orang dengan berbagai macam jenisnya gitu. Nah, dari pengalaman hidup saya, itu menjadi kaya. Sehingga waktu meng-coach itu menjadi lebih, lebih rich ya, lebih kaya, lebih lebih tajam gitu.
Okay. Nah, kita sekarang terima kasih udah memperkenalkan sedikit latar belakangnya Yanti, baik itu dari pendidikan formal maupun pekerjaan sebelumnya sampai saat ini. Nah, yes. Kita sekarang akan membahas topik kita nih soal self-improvement. Yeah. Self-improvement itu apa ya? Kalau dalam bahasa Indonesia-nya pengembangan diri mungkin ya? Iya, yeah. Self-improvement, personal development itu ya beti-beti lah, sama lah ya gitu. Mengenai okay. Nah, pengembangan diri ya. Oke. Okay. Sebetulnya sebelum kita bergerak lebih jauh lagi membahas ini, apa sih self-improvement itu atau personal development itu? Oke, jadi self-improvement atau personal development itu adalah basically segala aktivitas kita untuk memperbaiki, yeah, meningkatkan being kita, mm-hmm, diri sendiri. Jadi being itu apa ya? Kan kita human being ya, jadi keseluruhan kita itu keberadaan. Keberadaan kita ya, itu secara keseluruhan. Yeah. Jadi, any activity yang untuk meningkatkan atau mengimprove diri kita sendiri itu adalah personal development atau tadi. Nah, itu okay, meliputi apa aja, itu bisa meliputi mengenai self-awareness, identitas kita, okay, kesadaran kita. Kemudian juga adalah mengembangkan talent dan potensi kita, ya. Kemudian okay, juga build capability kita, kemampuan kita dibangun untuk lebih bagus lagi, yeah, dan juga meningkatkan kualitas kehidupan. Jadi kehidupannya, kualitas kita okay, juga harus naik terus, ditingkatkan. Gitu kan? Yeah. Dan yang terakhir adalah merealisasikan aspirasi atau mimpi-mimpi kita, ya kan? Karena okay. Nah, pada akhirnya kalau kita selalu self-improvement atau personal development, itu jadinya adalah personal growth. Jadi, kita tumbuh. Oke. Okay. Dan itu yeah, adalah sebenarnya tujuan hidup itu adalah kita tumbuh terus. Nggak statik, ya. Oke. Okay. Nah, tadi balik lagi tentang self-development atau, self-improvement atau personal development yang yeah, tadi ada bagian-bagiannya. Sebetulnya kapan sih sebetulnya kita harus atau mulai mengevaluasi diri kita dan merasa perlu untuk melakukan pengembangan diri? Saya kalau ditanya pertanyaan itu jawabannya adalah kemarin. Jadi selalu telat dong ya sebetulnya. Iya. Oke. Okay. Tapi tidak ada kata telat. Jadi kalau ditanya ya sekarang deh. Oke. Okay. Nah itu apakah kita itu harus apa ya melakukan itu secara reguler atau misalnya dalam satu organisasi apakah apa ya harus leadernya yang ngasih tahu atau kitanya sendiri? Sebenarnya kalau self itu kan artinya kita sendiri gitu kan, iya, nah iya, iya kan, nah itu gimana sih sebetulnya kalau kita melakukan self improvement? Coba deh tadi kan Yanti ada beberapa tadi, coba dikasih contoh mungkin secara singkat saja beberapa contoh mengenai perbaikan dalam diri kita itu gitu. Iya. Jadi, nah, sangat menarik. Siapa sih yang tanggung jawab untuk self-improvement itu ya? Apakah leader kita, apakah perusahaan, atau siapa? Nah, yeah, kalau saya ditanya, yang bertanggung jawab adalah kita sendiri. Karena okay, it's our life, ya. Dan jangan yeah, pernah berpikir self-improvement kita itu hanya menguntungkan perusahaan. No, it's for ourselves. Okay. Jadi, artinya bisa dipakai dimanapun, dan kita bisa develop ourselves tidak hanya di perusahaan, yeah, bisa di segala macam. Makanya saya selalu mengencourage teman-teman siapapun adalah untuk aktif dimanapun, karena kita bisa belajar yeah, dimanapun kan. Jadi kenapa saya aktif di berbagai organisasi, kita berteman yeah, kan di teman yeah, yang baik-baik, kita juga banyak belajar kan, we learn each other a lot kan gitu ya. Betul. Jadi never ever depend on other people untuk mendevelop diri kita okay, sendiri. So it's our responsibility ya yeah. Jadi salah dong ya kalau misalnya nih perusahaan
itu ngirim kita untuk ke satu course atau apa namanya, bahkan mengasih kita kesempatan untuk kuliah lagi. Atau apa namanya, kita ikutan dalam satu apa seminar. Itu kadang-kadang kan kalau apa ya namanya karyawan itu suka mungkin merasa aduh gue malas banget deh gitu loh. Padahal perusahaan mungkin udah keluarin duit jutaan kan untuk apa mengupgrade karyawannya. Berarti salah banget dong ya kalau kita merasa bahwa itu kewajiban banget gitu. Kewajiban gitu. Iya, iya. Nah, itu kita harus merubah mindset kita. So, okay. Dan, apa kalau kita diberi kesempatan, itu selalu berpikir that is for me. For me untuk diri. Yeah. Yes, pada akhirnya nanti perusahaan dapat karena kita bekerja di situ. But the most important kita, karena itu bisa dibawa kita kemanapun kemudian kita keluar dari perusahaan itu kan. Betul. Jadi ya, betul. Itu yang harus dirubah mindset kita bahwa this is for me untuk tadi, untuk tumbuh, untuk kemudian improve, untuk develop, not for the perusahaan. Sudah bagus perusahaan memberikan kesempatan itu kan. Even that, kalau kita nggak boleh tergantung sama perusahaan kita bekerja adalah kita bisa belajar dari manapun kan, kayak sekarang Google, YouTube, whatever gitu kan. Jangan nunggu. Pokoknya kuncinya jangan nunggu. Be proactive dan belajar itu jangan hanya yang sesuai dengan kebutuhan kita saat itu. Karena kita juga harus invest buat diri kita untuk masa depan. Masa depan. Iya, dan masa depan zaman sekarang itu nggak harus 3 tahun, 5 tahun kemudian, bulan depan tuh bisa berubah. Benar. Ya? Betul. Contohnya ya COVID ini gitu ya, yang dimana kita dulu nggak bisa kalau nggak ketemu rasanya kayak kurang afdol gitu ya. Tapi sekarang bisa gitu ya. Kita bisa dari berbagai negara, berbagai tempat, kita bisa komunikasi enak gitu ya. No, look at us. You are in the mall. Saya di rumah. We still can have this sesi yang mudah-mudahan bermanfaat buat orang lain. Yeah. Right? We can do it. Yeah. Betul. Betul. Nah, Yan, kalau Yanti sendiri, ini kalau di diri Yanti sendiri gitu ya, kan tadi Yanti bilang bahwa kita harus terus mendevelop diri kita, mengupgrade diri kita gitu ya. Nah, kalau dari hal kemampuan skill gitu ya, kira-kira itu ngaruh nggak ya antara misalnya mendevelop ini kita kemampuan kita, apakah karakter orang itu misalnya gini deh, saya sama Yanti karakter kita mungkin kan ada perbedaannya. Kita mempelajari sesuatu hal baru gitu ya, misalnya sama-sama kita take satu course yang baru, apakah karakter itu juga membuat perbedaan hasil? Oh iya, karena ilmu yang sama, orang lain belajarnya bareng-bareng nih, ilmu yang sama, hasilnya bisa beda, right? Karena ilmu yang kita pelajari kemudian kan diprosesnya di dalam. Dalam ini sudah punya mindset, punya karakter yang berbeda-beda, sehingga menghasilkan pun beda. So that's why very important, a very good question. That's why kita harus punya mindset yang tepat, mindset yang benar-benar mendukung. Supaya apapun yang kita dapatkan, yang kita pelajari itu menjadi positif, menjadi align dengan growth kita, yang kita harus menjadi lebih baik lagi gitu. Nah, itu gimana ukurannya, Yan? Misalnya nih ya, kita mengupgrade diri kita. Kalau misalnya kita belajar di sekolah, itu kan ada angkanya tuh gitu ya. Misalnya, oh Grace dapat B sama si Yanti dapat A misalnya. Itu kan karena ada satu mungkin pertanyaan atau apa gitu ya, ujian yang kemudian kita jadi kelihatan hasilnya. Tapi kalau self improvement atau personal development itu
ukurannya apa? Oke. Okay. Ketika very kita good. Tahu yes. bahwa oh gue udah improve nih, apa ukurannya? Ya, very good question juga. Jadi memang itu bukan sesuatu yang apa ya exact gitu ya. Oke, ini udah, ini belum. Yeah. Jadi kita 10 ini dari 8 gitu. Jadi disitulah pinter-pinternya kita untuk selalu self introspection, self review. Jadi artinya kita juga mesti pinter-pinter untuk objektif, enggak terlalu subjektif okay. anyway, gitu ya. Ada orang-orang yang selalu memandang rendah diri sendiri. Aduh, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Sebaliknya ada orang yang selalu melihat dirinya tinggi dari yang realitasnya. Nah, itu juga mesti pinter-pinter untuk kita tadi being objektif menilai kita udah sampai mana. Itu satu. Yeah. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah untuk punya lingkungan yang positif, yang mendukung. Jadi kalau misalnya kita punya sahabat atau teman dekat atau pasangan yang bisa memberikan kritik atau feedback yang objektif buat kita, itu jadi penting. Ya kan? Oh, oke. Okay. Bagaimana, how are we? Am I improving or not? Am I better than yesterday or not? Nah, itu kenapa makanya sebenarnya kalau kita dikritik temen itu jangan marah, justru harus terima kasih. Karena itu itu adalah apa minyak untuk kita menjadi lebih baik. Betul. Meskipun mungkin kedengarannya nggak enak ya ketika kita dikasih masukan, itu kan kadang-kadang kita jadi defensif jadinya akhirnya gitu. Padahal sebetulnya sedang dikasih input untuk kita bisa evaluasi juga. Jadi dari situ ya, kalau dan menjadi kita gimana mulainya, kan kita sebelum minta kita harus mulai atau memberi dulu ya. Nah, jadilah kita menjadi teman atau sahabat yang baik tadi, memberikan feedback yang efektif ke teman-teman kita kan. Sehingga kita juga nantinya bisa mendapatkan hal yang kurang lebih sama ya. Nah, tadi Yanti bilang bahwa kita perlu selalu untuk bisa mengevaluasi diri kita sendiri. Jangan menilai diri kita terlalu rendah, atau sebaliknya jangan kita menganggap diri kita terlalu tinggi. Kan? Nah, dan pentingnya orang-orang di sekitar kita yang menjadi seperti support system kita juga gitu. Nah, sekarang Yanti kan udah jadi coach certified gitu ya. Sebetulnya kapan sih kita itu perlu coach? Kalau tadi kan lebih ke self ini ya, apa improvement, personal development yang kita lakukan sendiri, baik itu membaca atau take courses atau apapun. Tapi kapan itu kita perlu gitu bantuan professional coach? Coach itu sebenarnya apa namanya, siapa yang membutuhkan? Semua orang membutuhkan coach. Kemudian kapan kapan kita perlu coach sebenarnya? Sekarang. Jadi artinya siapapun di stage manapun dia sebenarnya butuh coach. Coach di sini kan sebenarnya adalah mendampingi, menjadi partner dari orang itu untuk menjadi lebih baik lagi, mendapatkan apa yang diinginkan, menjadi growth gitu ya. Jadi makanya misalnya nih, saya punya klien itu dari seorang CEO yang memimpin perusahaan besar sampai seorang bahkan pelajar SMA, saya ada tuh klien seperti itu. Jadi artinya semua orang butuh, karena ininya topiknya lain-lain kan, kebutuhannya lain-lain. Nah, kalau misalnya nih ya, seseorang itu nggak tahu, dia tahu dia harus mengembangkan diri, tapi dia nggak tahu misalnya prioritasnya yang mana dulu nih ya, gue harus diimprove nih. Misalnya gue pengen dong pakai jasa coach gitu ya, yang supaya gue lebih terarah. Mungkin kalau kita ada orang yang self improvement-nya sangat sangat bisa, dia bisa handle itu dengan belajar pribadi dan lain-lain. Tapi ada mungkin orang yang lebih bagus ketika ada bantuan gitu ya. Nah, itu kira-kira nih kalau Yanti ada kedatangan orang nih misalnya yang pengen improve dirinya, tapi dia nggak tahu gue mau diimprove di mana,
itu saran Yanti apa biasanya? Biasanya makanya kita ngobrol dulu. Bahkan ada ngobrol sebelum coach ya, pre-coach gitu. Jadi untuk ngobrol dulu, what is, betul tadi kata Grace, setiap orang priority-nya lain-lain, apa yang dibutuhkan saat itu lain-lain gitu. Walaupun misalnya profesinya sama apa gitu. Jadi biasanya kita ngobrol dulu setiap orang kebutuhannya lain-lain. Dan bahkan saya udah sering juga mendapatin pas coaching, oke, kita ngomongin, kita mau ngomongin apa ya, ngomongin ini gitu. Setelah ngobrol jadi beda. Dan beda itu bisa 180 derajat. Saya pernah suatu hari dapat klien adalah mahasiswa yang dia merasa udah semester 6, tapi merasa bukan jurusan yang tepat. Ya, terus saya bilang, gitu kan. Tapi setelah ngobrol, ternyata bukan itu topiknya. Topiknya adalah dia ternyata punya masalah dengan bapaknya. Jadi artinya ternyata bahwa itu mempengaruhi. Jadi bukan karena salah jurusannya ya sebetulnya, masalah dasarnya. Iya. Oke, yaudah. Berarti ini yang kita ngomongin ya, gitu. Bagaimana meningkatkan hubungan kamu dengan bapak kamu dan sebagainya. Apa yang terjadi? Kemudian itu tersolve dan ternyata jadi nggak ada isu dengan kuliahnya. Jadi bisa jadi kita itu sebetulnya salah ini ya, apa mengira problemnya itu ini, padahal sebetulnya itu cuma dampak dari problem sebetulnya. Nah itu perlunya coach deh ya, kayak gitu ya, karena coach biasanya mungkin lebih terarah dalam menggali. Apa ya, menggali dengan pertanyaan-pertanyaan mungkin gitu ya. Iya, karena kan coach itu harus objektif. Dan kita nggak punya interest kan, karena kita orang luar. Iya, betul. Sehingga kita bisa berpikirnya juga lebih, apa ya, lebih helicopter view. Kemudian disitulah kita di apa kemampuan coach untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang tepat. Sehingga kemudian si klien itu jadi, oh iya ya, kenapa saya nggak kepikir ya, iya ya, gitu kan. Supaya dapat aha moment. Nah, Yan, kalau tadi kan Yanti baru bilang, baru share soal ketika kliennya itu individu nih. Tapi ada kan coaching class, itu yang grup. Yang orangnya lebih dari satu, gitu. Karena saya pernah ikut juga kayak coaching klinik atau apa kayak gitu, tapi nggak cuma sendiri. Nah, padahal misalnya berdua aja, ya kan? Nah, berdua aja saya bisa jadi kan udah agak beda nih kalau berdua bertiga gitu. Tapi sebetulnya apa yang bisa didapatkan oleh orang yang di coach secara grup? Grup itu ada dua juga. Ada misalkan kalau di perusahaan gitu kan, satu topik untuk meningkatkan sales gitu ya, tapi kemudian satu grup. Nah itu kan tujuannya sama, tapi nanti setiap orang punya peran lain-lain, dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang sama tadi. Bisa begitu. Bisa juga grup coaching itu adalah pertanyaan yang sama, tapi setiap orang bisa dapatnya lain-lain. Nah itu gimana si coachnya tuh ketika mengaddress isu yang berbeda itu? Betul. Nah itu juga itu tantangan buat coach untuk bisa mengakomodir tadi berbagai orang tadi, ya kan, supaya bisa semuanya dapat gitu kan. Biasanya makanya kalau grup coach itu bisa lebih lama. Jadi misalkan 2 jam gitu ya. Sementara kalau tuan-tuan itu mungkin 1 jam gitu kan. Nah, dengan 2 jam itu kemudian bisa gantian untuk mengakomodir kebutuhan dari masing-masing anggota grup tadi gitu. Tapi mungkin juga kita jadi bisa ini ya, kelebihan dari kita sendiri dengan grup itu, kita juga bisa belajar dari orang lain juga ya, pengalaman dia atau problem dia gitu ya. Eh, itu ada pertanyaan apa tuh ya? Kayaknya ada yang nanya deh. Ya, kita sambil jawab deh. Biar ini. Ini ada yang bilang.
Yanti suaranya kecil katanya. Oh, suaranya kecil ya? Duh. Kalau saya itu cukup jelas kalau di saya. Nah ini. Yang lain apakah ngerasa suaranya kecil? Ini kan teman saya deh. Ya, coba yang lain bisa kasih masukan nih. Ini Mariko ada pertanyaan nih dari Mariko. Oke. Okay. How to improve my empathy to other people? My staff has difficulty to be disciplined in herself or time management. Is there any advice to her? Jadi ada dua nih pertanyaannya Mariko. Satu, bagaimana mengimprove rasa empati dia terhadap orang lain? Itu satu pertanyaan. Yang kedua itu adalah tentang staffnya. Di mana staffnya itu punya problem dalam disiplin membagi waktu dalam hal time management. Ada nggak advice untuk hal time management itu? Tapi pertama dulu deh soal Mariko yang menanyakan soal bagaimana memupuk empati untuk orang lain. Oke. Memupuk empati. Sebenarnya very good question and difficult answer. Jadi sebenarnya adalah kita belajar untuk berada di posisi mereka. Jadi contoh nih, saya ya salah satu memupuk empati saya adalah misalkan saya dari naik sepeda, kan hobinya naik sepeda nih. Nah, saya dari naik sepeda itu saya belajar jadi sensitif kalau ada jalanan naik dikit cuma 10 derajat gitu aja saya jadi kerasa kan naik sepeda aduh susahnya gitu. Atau turun itu rasanya seneng banget walaupun cuma 20 derajat gitu. Nah, di situ saya belajar, tahu enggak? Sejak naik sepeda itu tuh saya bilang, "Oke, karena saya tahu rasanya naik sepeda itu susah, kalau sekarang naik nyetir nih, naik mobil di jalanan, kalau ada yang naik sepeda, ada yang jalan kaki, ada yang naik motor, itu saya selalu duluin. Terutama yang jalan kaki sama naik sepeda. Karena saya ngerasain gimana susahnya." Ya. Gitu. Jadi, artinya, supaya kita bisa belajar empati adalah, kalau bisa kita punya pengalaman-pengalaman yang seperti itu. Gitu. Jadi, misalkan, biasanya, nah kan nggak semuanya punya privilege gitu ya. Nah itu biasanya juga dengan lebih mengenal orang-orang yang di sekitar kita. Jadi kan kita bisa nginterview gitu. Apa tuh? Contohnya gimana? Misalnya gimana? Misalkan ya, ada saya nih baru kemarin dipijet ya, di massage gitu, datang ke rumah gitu. Terus dia cerita, saya suka interview kalau pas sambil di massage gitu ya, karena kebetulan market research kali. Nah itu dia, ya itu tadi dia dicerai, ditinggal suaminya, anaknya dua di kampung gitu kan, dia cerita gitu-gitu. Nah dengan saya yang interview itu kan ya saya jadi kemudian yang tadinya kalau nggak interview saya nggak punya empati kan, pijet pijet aja deh gitu kan. Tapi karena saya itu tahu ya kan interview jadi tahu, wow dia work hard untuk menghidupi anaknya dua di Sukabumi, dia di orang Sukabumi. Sehingga akhirnya timbullah rasa empati saya, dan waktu dia keluar, saya kasih tipsnya pun jadi lebih besar gitu kan. Oke. Jadi ini ya, harus kitanya juga, itu berusaha reach out. Betul. Oke. Nah, apalagi Yan, yang bisa juga memupuk empati kita? Tadi selain dua yang tadi. Ya, itu apa namanya, kita mesti bergaul dengan lingkungan juga yang mungkin kurang dari kita. Sehingga kemudian kita jadi lebih sensitif ya, gitu. Karena kalau kita, kayak kita nih, di geng kita nih ya, misalnya di geng GLT gitu ya. So, we all have privilege, right? Kalau kita stay di situ terus, kita bisa empati kita berkurang loh, ya enggak? Karena we know our environments or our privilege gitu. Tapi kalau kemudian saya mencoba punya beberapa geng yang lain yang lebih yang kurang dari saya gitu ya. Saya punya teman orang jalanan dan sebagainya. Nah, itu membuat saya jadi grounded dan jadi lebih empati. Oke. Jadi ini juga ya, kita juga harus bisa menurunkan ini kita juga ya, jangan maunya tuh di yang level yang sama,
tapi juga bisa bergaul dengan orang-orang yang mungkin kurang beruntung dari kita. Iya. Karena terus kemudian jadi kita lebih memahami orang itu. Misalnya orang yang susah itu adalah empati sama orang yang nyebelin. Ya enggak? Oh iya, benar. Ya enggak? Nah, gimana tuh caranya? Betul. Saya biasanya adalah understanding what's behind the person itu jadi nyebelin itu gimana. Biasanya orang yang sombong itu ada dua nih. Dia enggak pede atau dia minder. Atau dia ini, apa, ada yang di hide. Ada yang disembunyikan. Oke. Keluarnya jadi kesannya sombong. Oke. Nah, if we know that, kan kita jadi nggak sebel kalau disombongin orang. Karena justru yang ada adalah kasihan. We know that person dengan arrogant-nya itu adalah karena dia hiding something. Jadi lebih empathy, kan? Jadi lebih, understand why he's becoming like that, gitu. Menarik. Nah, satu lagi tadi pertanyaan berikutnya. Apa tuh? Nah, pertanyaan berikutnya itu tentang staffnya Mariko yang kesulitan dalam hal time management. Ada saran nggak untuk kita lebih aware terhadap time management? Nah, iya betul. Kita punya tim tuh kan macam-macam ya, gitu. Nah, kalau kalau misalnya ada orang yang time management yang nggak bagus, itu berarti harus rada micromanagement gitu kan, karena untuk membuat dia jadi create habit supaya on time di segala itunya. Nah, kalau diperlukan meeting sama dia, even let's say only 15 minutes setiap hari untuk nge-review list dari pekerjaannya dia, sampai kemudian dia menjadi get used to dengan target dan scheduling tadi. Sementara kalau untuk orang yang tidak punya masalah time management, kan bisa meetingnya mingguan atau apa gitu. Jadi tergantung kebutuhan orang-orang yang lain-lain tadi sih. Jadi kalau yang kesulitan dengan time management, justru harus ada regular, kalau perlu daily, daily basis gitu ya. Leadership gitu ya. Nah, itu tuh sebetulnya time management itu related to ini nggak sih sebetulnya karakter? Misalnya, apakah orang yang time management-nya itu parah, itu sebetulnya misalnya related karena dia tuh sebenarnya agak malas gitu loh, orang yang malas. Orang yang pemalas dengan orang yang rajin itu kayaknya kan akan ngaruh. Iya, makanya dengan kita mencoba mensupport dia dengan lebih detail tadi, kan, sehingga kita jadi tahu lebih dalam lagi what is the causing, apa yang menyebabkan dia nggak deliver. Nah, dengan gitu kan kita bisa memberikan coaching atau mentoring ke dia supaya bisa on time. Kita menterit sama dengan orang yang on time sama yang enggak, dengan misalnya udah pokoknya laporan setiap minggu atau setiap bulan, it doesn't help them gitu kan, karena mereka staff ini butuh di guide atau di coach gimana supaya bisa deliver on time gitu tadi kan, makanya treatnya beda. Tapi bisa jadi juga sebetulnya karena dia terlalu occupied, Yan. Karena saya pernah punya tim, kenapa dia itu susah misalnya untuk time management, karena ternyata setelah office hours dia masih harus bantuin bisnis suaminya. Jadi dia itu sangat tired sebetulnya, gitu loh. Jadi mungkin bisa, itu juga. Bisa macam-macam. Makanya to know more what is causing the person itu, staff itu nggak on time, itu jadi lebih penting. Sehingga kita bisa tahu solusinya. Karena kalau enggak, itu tadi. Kita jadi nggak tahu, taunya kita sebel kan karena dia nggak on time. Knowing the root cause why the person's not on time itu jadi important gitu. Nah, tadi ini ada komen juga terhadap yang empati tadi sih sebetulnya dari Georgina Mika nih. Dia untuk memupuk empatinya, dia bilang di sini saran dia pribadi tuh ya, bisa juga follow IG orang-orang disabled.
ini gue ya katanya, kalau lagi down aku buka-buka IG or YouTube dari para disabled tadi gitu. Bisa juga. Another one adalah be present, dalam arti sensitif tadi. Misalnya nih, kita bisa kalau naik mobil ya, apalagi dipakai supir gitu kan, terus kita sibuk dengan handphone atau kerja gitu kan. Betul. And we are not connected to the sekitar. Nah, kalau saya punya saya juga masih suka sering pakai sibuk di WA sih. Tapi juga saya suka ngeliatin gitu, ngeliat sekeliling. Nah, terus jadi dengan be present, kemudian enjoying the moment tadi, itu tuh bisa ngeliat misalnya ada bapak-bapak tua naik sepeda gitu ya di jalan. Itu buat saya tuh pemandangan indah sekaligus mengharukan gitu. Wow, lihat bapak tua itu benar untuk mencari uang. Nah, itu biasanya saya doain. Gitu, okay. Saya doain. Semoga dia kuat, semoga urusannya gitu. Nah, itu kan, you know, hal-hal yang kecil-kecil gitulah. Betul. Itu juga menarik yang waktu Yanti selama bulan puasa kalau nggak salah itu ini ya, melakukan apa, membelikan makanan untuk supir ojek kalau nggak salah ya, ceritain deh. Jadi pas bulan puasa kemarin tuh saya bikin coaching pro bono sehari sekali selama 30 hari. Kemudian karena kemarin corona berarti saya bikinnya di rumah gitu, adalah setiap ada Gojek datang itu saya siapin paket lebaran ya, dan setiap yang Gojek datang saya kasih. Sama juga saya masukin ke sosmed waktu itu, siapa yang butuh ini lebaran akan menghubungi. Nah, itu menarik tuh, saya banyak dapat DM itu dari BKX GoClean, ada yang bu boleh nggak bu tetangga saya gini gitu. So that kind of thing, dan ternyata itu nggak semuanya uang saya loh, karena saya share, ada yang ikutan itu boleh nggak ikut nyumbang gitu ya, karena nggak sempet beliin dan saya juga nggak ngapa-ngapain dong, saya tinggal minta tolong supir kamu coba beliin sana gitu, jadi I didn't do much as well. Tapi key-nya adalah someone has to start to lead, right? Dan masih banyak orang baik. Dan kenapa saya share? Mudah-mudahan bisa inspire others kan gitu ya. Bukan masalah sombong atau apa ya, tapi lebih who knows kalau ini bisa inspire others to do same gitu. Betul. Jadi gitu. Ini juga menarik yang baru-baru Mariko lakukan dan di share itu tentang kalau dia naik Bluebird gitu ya. Kemudian memberikan kepada supir Bluebird itu roti dan minuman gitu. Yang mungkin sebetulnya cuma beberapa puluh ribu rupiah aja kan sebetulnya ya. Tapi itu kan kita memupuk empati kita juga. Ini supir kan kerja seharian. Iya kan? Kalau dia bisa paling enggak ada snack, ada minuman, itu kan dia merasa diperhatikan juga ya jadinya sama ini. Dan semoga dia lebih semangat dalam bekerja gitu ya. Itu bagus, if you cannot find miracle, be miracle for others. Dan nggak ngomongin yang gede-gede. Di mobil saya itu selalu ada tumpukan biskuit, I put it in the seat. So anytime di jalan ketemu, nah saya selalu prioritas adalah orang-orang yang bekerja, bukan pengemis ya. Jadi pemulung gitu ya, karena kebayang nggak sih indahnya dia lagi sendiri misalnya dorong kartnya itu gitu ya, terus kita datangin terus kita kasih biskuit, itu tuh for them is like a miracle, right? Ini jalanan sepi kok tiba-tiba ada yang nih gitu, it's nothing but the impact, the feeling bahwa we create a small miracle magic to the person, itu sudah reward buat kita ya, bahwa feel good gitu. Betul. Nah, itu yang saya belajar juga dari orang-orang yang pernah yang bilang juga begini, bahwa kita nggak perlu jadi kaya dulu, nggak perlu harus menjadi orang yang berkelebihan untuk bisa sharing.
sebetulnya sharing itu bisa kita lakukan even dalam keadaan kita juga sebetulnya dalam keadaan kita juga ngepas, itu sebetulnya kita tetap bisa. Even ya. Nanti saya nih ya, kalau saya boleh sharing, when you have problem, when you are still in the big problem, banyaklah beramal. Itu menjadi berkah buat kita. Itu saya percaya banget. Ya. Jadi ya. Enggak. Dan itu juga belum tentu dalam hal uang atau barang, yes. Belum tentu kan? Yes. Yes. Paling gampang ngasih doa. Saya itu ya hobinya ngasih doa. Kalau di WAG ada yang meninggal, siapapun kenal, kasih doa. Oh, enggak modal, cuma ngasih doa. Kalau di jalanan ketemu ada ambulans itu bisa di dalamnya orang sakit atau orang meninggal, doain. Itu kan enggak modal, tapi dengan kita banyak tadi good things ya, activity itu membuat kita jadi feel good. The feeling good itu yang nggak bisa dibayar ya. Ya, betul. Sama juga itu ya, kayak menyapa orang. Yes. Itu kita nggak pernah tahu, ternyata itu impact-nya besar terhadap orang yang kita sapa, gitu ya. Karena mungkin dia adalah orang yang biasa di-ignore orang, biasa dicuekin, kok ada orang yang nyapa, itu dia bisa merasa, itu kayak merasa lebih dihargai. Sehingga itu bisa merubah dia juga jadinya gitu. Betul, iya. Makasih Reza komennya. Ada Reza, teman saya. Oke, ada lagi nggak nih ya? Ini karena saya nih pakai handphone. Jadi kadang-kadang pertanyaan jadi ini nih, jadi numpuk. Kadang-kadang nggak kebaca malah. Oke. Iya kan, kalau di laptop kan dia lebih ini ya, lebih kelihatan jelas. Kalau di sini kan numpuk-numpuk gitu, kadang-kadang udah nggak kelihatan lagi di situ gitu. Oke, baik. Tadi kita ngomongin soal empati dan juga bagaimana merubah dengan ini ya, dengan orang yang punya kesulitan tentang time management. Nah, bagaimana dengan orang yang kalau kita berurusan dengan teman yang gampang untuk down. Sehingga kita susah nih, misalnya kita tahu nih, misalnya kita mau sharing atau mau, ini kita tahu nih problemnya, dan kita juga pengen kasih advice atau ini, tapi dia itu kita tahu juga orangnya gampang down gitu loh. Itu gimana ya cara kita ini? Cara kita untuk ikutan ngasih advice, tapi juga jangan bikin dia down, itu gimana ya? First of all, be a good friend itu nggak mesti selalu memberikan advice. Jadi jadi gini, sometimes just be there for the person itu is enough. Karena ada orang yang kita niatnya baik nih mau ngasih advice gitu ya, tapi terus kemudian orang itu akan bilang, loh, gua nggak minta lo ngasih advice. Itu juga challenge saya as a coach, challenge saya untuk shut up. Karena ini ya, gemes pengen nasehatin. Itu adalah tantangan kita untuk yang sok tahu gitu kan, untuk just be there for our friends. Only when they ask help, then we give advice. Itu satu. Kedua adalah gimana nih kalau temen yang bikin suka down itu kan energinya suka membuat kita juga jadi down ya. Nah itu kita mesti pinter-pinter. That's why kemampuan kita untuk tahu where am I, how is our energy. Karena kalau energi kita lagi enggak full, kemudian kita bersama dengan orang yang lagi down, energinya low, kita bisa drag down juga. So, jangan sok jadi pahlawan kalau pas lagi kita energinya lagi nggak bagus. Mendingan dihindari dulu. Kita make sure energi kita full,
energi kita full. When energy kita full, dealing dengan orang yang apapun, we are still full. Drag dikit boleh lah, ya nggak? Ya, ya, ya. Jadi, we have jadi kalau kita sendiri lagi kecapean apa-apa, mendingan enggak ya. Karena kita akan, kitanya juga jadi emosian. Betul. Ya, ya. So that's why the ability untuk kita selalu aware. Aware, where am I? Am I good enough now untuk doing this, doing that? Ketemu orang ini atau enggak, gitu jadi penting. Oke. Okay. Yanti, kita udah 50 menit lebih kita ngobrol. ada dua pertanyaan terakhir yang selalu saya tanyakan sebagai pertanyaan penutup untuk tamu saya, yaitu ada nggak sih, Yan, coach sendiri kan manusia nih, gitu ya. Jadi, tapi bagaimana misalnya Yanti itu, apakah ada gitu, rutinitas yang Yanti lakukan untuk menjadi the best version of yourself? Oke. Okay. Sebelumnya saya mau thank you ada komen dari my friend Anissa. Thank you untuk komennya. Best sharing session ever. Thank you. Saya dipanggil teman-teman saya mam. Jadi that's okay. Maminya teman-teman ya. No, she's my ex team, so anyway, so it's my close friend. Buku apa yang sangat berkesan buat saya gitu ya? Ada dua sebenarnya. Bukan, rutinitas dulu. Rutinitas dulu. Buku next time. Rutinitas saya adalah setiap pagi, bangun pagi, I spend about 1 hour untuk me time. Jadi me time ini adalah bisa doing things tapi yang about me. Jadi bisa belajar, bisa baca, you know, kitab atau bisa lihat-lihat WA atau whatever, but it's a me time. Sehingga ketika kita bangun itu sudah siap gitu ya, lebih ada energi gitu. Terus karena corona itu change me significantly as well. Karena aku sama Grace sama kan tukang layap gitu ya. Nah, tiba-tiba harus di rumah gitu. Nah, itu juga mindset-nya harus berubah significantly. Benar banget. Nah, akhirnya aku jadinya improve, renovate a bit my ruang kerja ini supaya lebih comfortable. Yeah. Nah, setelah itu sudah aku lakukan, I discipline myself, jam 9 sampai jam 6, itu aku ada di ruangan ini. Whatever I do, pokoknya saya ada di ruangan ini. Either saya work or not work, lagi ngapain, pokoknya saya ada di ruangan. Itu harus mendisiplinkan diri, karena when I'm in this room, automatically harus tadi productive, kreatif gitu kan. Kalau kerjanya kalau kerjanya di living room atau di mana, itu mindset saya nggak kerja gitu. Okay, betul, bagus juga ya, tuh. Kan? Jadi, karena kalau kita jadi kebanyakan di kamar tidur misalnya, bawaannya kan jadi akhirnya pengen leyeh-leyeh. Benar-benar. Nah terus lunch time itu berarti juga mendisiplinkan diri, berarti lunch sambil ngobrol sama suami dan sebagainya gitu. Nah, kalau malam sebelum tidur itu kebiasaannya adalah nge-review about today. So, what is that I should be grateful of today? Jadi supaya kita jadi saya grateful today karena begini-begini. Achievement kita apa? Yeah. Nah, yang suka kita lupa adalah tadi kita tidak pat ourselves kalau kita achieve something. Yang harus ingat adalah respect diri sendiri seperti kita ingin orang lain respect ke kita. Kita perlu memuji diri kita juga gitu ya. Bahwa sebel kalau ada orang merendahkan kita, tapi tanpa kita sadari kita suka merendahkan diri sendiri. Aduh, gue gak bisa gitu. Aduh, mana bisa gue. Aduh, gak level. Benar. Iya.
you are what you show up, you are what you think, gitu. Yeah. Jadi makanya great gratitude list itu jadi penting, membuat kita jadi bersyukur. Oke, yang works ini. Oh, hari ini saya lebih baik dari kemarin, karena remember the most important adalah make sure today better than yesterday, tomorrow better than today. So we live really day by day, gitu. Itu yang harus ingat, gitu ya. Nah, kemudian juga adalah yang belum berhasil, berarti jadi to-do list for tomorrow menjadi ya, tomorrow berarti aku mesti ngelakuin ini supaya lebih baik. Dan juga tadi supaya kita melatih yang Mariko bilang empathy tadi adalah okay, what did I do to reach others? Jadi saya biasa kebiasaan setiap hari reach one person randomly. Karena kita suka sibuk dengan diri sendiri, dengan apa yang kita lakukan, kita lupa networking, kita lupa silaturahmi, ya. Betul. Itu juga sebenarnya berbuat baik loh. Reach someone before you need it, karena itu nunjukin kita sincere. Yeah. Jangan hanya menghubungi kalau kita butuh. Dan pertamanya akan weird karena people akan, kenapa ya? Apa ada perlu apa? Enggak, just want to say hi. Itu, are you sure you want to say hi? Pasti gitu. Betul. Ngerti enggak? Tapi kalau kita kemudian ya prove it bahwa I just want to say hi, how are you? Gitu kan? Nah, itu juga balik lagi. Kita memberikan apa ya, sesuatu kan buat orang lain itu, oh wow, ada orang yang care sama aku loh. Ditanya kabar kamu. Iya, betul. Ngerti enggak? And modelnya cuma one way away. Right? Itu okay banget tuh. Apa namanya, kita bisa memberikan perhatian atau sedikit waktu kita untuk sekedar menyapa orang. Hai, apa kabar? Oke, Yanti. So, nah, yang terakhir, 3 menit lagi soalnya nih. Ini lagi 3 menit lagi. Share soal buku yang menurut Yanti menarik. Gitu, yang mungkin teman-teman juga bisa baca. Buku yang sangat membuat saya berkesan itu adalah The Alchemist, Paulo Coelho. Kenapa? Karena ada quote-nya dia itu ya yang sangat buat saya berkesan itu adalah bilang gini, our only job in life itu adalah to discover, honor, and fulfill personal legend. Personal legend itu sama dengan personal call, sama dengan purpose kita. Jadi our job in life itu adalah to discover, honor, and fulfill what is our personal call. Buku The Alchemist. Nah, itu yang kita suka lupa. Kita banyak hidup dengan rutinitas, tapi bisa aja umurnya udah seperti saya, tapi I still don't know misalnya my personal call. Untungnya saya tahu my personal call apa gitu. Tapi nggak semua orang tapi kan tahu ya. Jadi itu bahwa what is, everyone is unique. Everyone has own personal legend atau personal call tadi gitu. Nah, juga quote-nya yang sangat mengena itu adalah when you really want something to happen, itu the whole universe will conspire with you with your wish supaya come true. Baru tadi pagi saya tulis di Twitter itu adalah don't be part-time dreamer. Maksudnya adalah kalau punya dream jadi jangan harus full-time on off. Jadi itu, jadi bahwa percaya when you want something the whole universe conspire with you. Yang seringnya adalah the sign is there, but whether we learn atau pay attention to it atau enggak. Jadi di situ kita harus listen to your heart. Dan yang paling penting adalah courage to do action to forward to our personal call. Yang tentu akan gampang nyarinya, tapi it's there. Gitu aja. Oke.
Thank you banget Yanti, sudah sangat luar biasa men-sharingkan bagaimana pentingnya tentang self-improvement atau personal development, dan juga memupuk empati, dan juga sudah men-sharekan tentang kebiasaan baik Yanti untuk menjadi the best version of yourself. Thank you very much untuk waktunya, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung bersama saya dengan Yanti Nisro Corbett, seorang coach personal development and leadership. Sampai ketemu lagi dengan saya di waktu yang akan datang dengan teman yang lainnya yang juga luar biasa seperti Yanti pada siang hari ini. Thank you. Sampai ketemu lagi. Bye. Bye. Bye.